Girls, let's go! Baru saja berakhir. Wah, ini akhirnya kita kenalan sama Bapak dan Ibu. Halo Ibu, Bapak. Tadi kita datang ke sekolahnya Arya, ya. Kita udah kenalan di sini. Loh, ini di sini mau ngapain Arya dulu? Cuci tangan. Oh iya, silakan silakan, enggak apa-apa. Silakan silakan. Tak pernah terlewatkan. Sebelum masuk ke rumah, Arya pun tak lupa untuk mencuci tangan, muka, dan kakinya. Seperti ini. Udah selesai. Udah. Kak Ruben masuk yuk. Benar. Benar. Boleh. Boleh. Oh, oke. Yuk. Ini Pak. Iya, dan para survivor sekarang ini kita sudah ada bersama Bapak dan Ibu. Manggilnya apa nih? Mi. Mi, manggilnya Bapak. Iya. Oh iya. Ini senang sekali bersama Mi dan Bapak. Pak, Bu, ini saya mau nanya dulu pertumbuhan Arya sendiri waktu kecil normal? Normal. Waktu kecil Arya normal, waktu lahir aja 3,8 kilo. Nah, ini proses Arya bisa sebesar ini gimana? Seingat saya itu ya waktu umur 1-4 tahun itu ya udah biasa. Masih pertumbuhan anormal itu ya. Tapi usia 4 menjelang 5 itu mulai pertumbuhannya semakin gede, 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 gede. Ini Bapak sama Ibu, harapan Bapak sama Ibu ini buat Arya ini seperti apa sih? Pengennya jadi apa Arya? Ya, kami selaku orang tua ya, harapannya Arya cepat bisa menurunkan berat badannya. Terus dia bisa sekolah lagi sesuai ya seusia anak-anak. Tapi Arya mau kan ya Bu? Mau, ya, mau. Alhamdulillah mau. Ya. Mau ya? Iya. Gak tau kenapa di episode ini Kak Ruben tuh bangga ngelihatnya Arya anak yang kuat. Semangatnya tinggi. Semangat. Cepat zaman juga si Andorun. Para survivor, ketika kami sedang berkumpul, terdengar suara ejekan dari luar. Eh, siapa yang kalian bilang gitu? Si Gendut! Gak boleh ya. Kalian gak boleh ngatain kayak gitu. Ya? Arya kan juga pengen kecil kayak kalian, pengen sehat. Ya? Ya, udah pulang ya. Ini hujan, kalian jangan main di sini ya. Hujan ya, gak boleh ya. Gak boleh mencontohkan yang tidak baik. Ya? Yuk, udah balik. Ayo balik dulu. Ya? Tahu kalau lagi syuting gitu dan dikasih tahu yang kayak gitu-gitu nggak boleh. Nggak apa-apa di on airin aja. Arya dengar loh tadi. Arya dengar. Maaf ya, Kak Ruben yang minta maaf ya. Ya nggak apa-apa kok Arya ikhlas. Biar mereka lihat kalau Arya udah kurus. Oh iya. Ya. Segitu semangatnya. Iya. Keren banget. Sering dikatain orang. Sering Arya cuek aja, yang penting Umi sama Bapak sayang sama Arya. Waduh, cakep banget. Ini anak menurut saya 10 tahun tapi pola pikirnya sudah dewasa. Arya sudah ada di dalam tahap ikhlas tapi tetap semangat. Cuma Arya bilang lagi sama pemirsa, suatu saat nanti saya akan kurus. Harus survivor, suatu saat nanti Arya pasti kurus. Amin. Aku yakin sekali dalam proses dalam tayangan ini pasti semua para survivor juga ikut memberikan komentar di Instagram kami atau mungkin di Twitter. Pokoknya doakan Arya kurus, ya. Ya dan para survivor, supaya Arya cepat kurus, kita punya tips untuk Arya. Mana? Coba Kak Bibi, bawa tipsnya ke sini. Apple.
Oke, sekarang dari semua buah yang ada di sini, apa yang Arya mau? Orange. Ini makanya nanti jeruknya satu-satu atau langsung semua? Satu-satu. Semua Kak Habibi. Habibi. Habibi makan semua. Oke, Bibi lomba makan. Bibi mau jeruk, pir atau wortel? Wortel ya. Wortel. 3, 2, 1. Jangan lupa. Ya. Oke, aku tepati dengan perjanjian. Kalau seandainya Arya menang, Arya gendong Karuben. Seandainya Karuben kalah, Arya tetap gendong Karuben. Yes dong. Emang gimana perjanjian yang benar? Yang menang harus digendong. Jadi kalau Karuben kalah, gendong aja. Apakah saya sanggup menggendong Arya? Sesaat lagi tetap di Survivor Race Guys, let's go! Oke, baik para Survivor, sekarang kita sudah siap dan saya Liverpool. Saya MC Soul. Oke. Okay. Sekarang aku akan melakukan tantangan dari Arya, yaitu main PlayStation. Kira-kira siapa yang menang ya? Ternyata Arya jago banget main PlayStation. Sayang, butuh bantuan. Pam. Ayo, Pam, please, Pam. Karena kalau gue kalah, gue harus gendong Arya, Pam, please. Tapi kalau gue menang, gendong gue ya. Arya, maju Arya, aduh. Ayo, sekarang melawan Pam. Ayo, Pam, semangat. Kita harus menang. Manusia kuat itu kita, jiwa yang kuat itu kita, manusia kuat itu kita. Survivor, let's get lost, let's go.